dengan pemenang kita pada siang hari ini. Dan sekaligus penyerahan trofi. Iya. Jarum 76 di sini. Oke. Penyerahan trofi. Trofi dulu kepada juara pertama. Juara pertama. Jatuh. Oke, ini trofi gubernur ya. Betul. Trofi gubernur. Purwareja. Dari Pumai. Trofi gubernur ya. Juara satu ikan sisik. Ikan sisik nih. Luar biasa nih ya. Oke. Tersisik-sisik. Oke, yang kedua. Iya. Trofi senopati. Senopati. Trofi senopati. Juara tiga. Dan juara dua untuk Trah Kulon Progo Wates. Ini juga trofi senopati. Trah 88, kayak saraf 88 ya. Iya. Yeah. Iya, jangan dibanting Bapak. Pandangan pertama begitu. Sekaligus penyerahan uang pembinaan. Baik, luar biasa. Cash and carry. Ini dipotong 10% untuk yang menyerahkan. Ini keberuntungan para istrinya iya, ya. Okay. Mempunyai seorang suami okay. Yang jago mancing, punya kesabaran yang sangat luar biasa. Betul sekali. Janganlah kalau cuma jangan dipandang sebelah mata. Ah, gawene ming mancing. Ini ternyata dapat hadiah 12 juta loh. Karena dua. Nama Weli. Nomor tiket 0319. Jenis ikan pari. Berat ikan 0810 kg. Ikan naik pada jam 8 lebih 20 menit. Juara ketiga. Ada juga pergeseran perolehan beratnya. Jadi ternyata yang juara adalah setelah dikarifikasi adalah nama Pendi. Nomor tiket 0866. Jenis ikan pari, berat ikan 071. Jam naik 7 lebih 55 menit. Juara satu akan mendapatkan hadiah trofi dari Senopati dan sebentar. Juara satu trofi Bupati Bantul dan uang pembinaan sebesar 6.500.000 rupiah. Juara dua trofi dari Senopati dan uang pembinaan sebesar 3.500.000 rupiah. Dari satu dari mana? Dari CRFI. CRFI suaranya mana? Yang ini juara berapa ini? Jadi juara dari mana? Jeffline juaranya. Ini dari juara berapa Bapak? Juara tiga dari mana Bapak? Silumut Fishing Community. Oke. Luar biasa. Dan yang menyerahkan hadiah ataupun trofi pada kesempatan siang hari ini, mohon dengan sangat untuk beliau Bapak Bupati Bantul, Bapak yang kami hormati Bapak Haji Abdul Halim Musli, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yes, terima kasih atas waktunya. Mendapatkan uang tunai dan sekaligus trofi senopati. Betul sekali. Ya, dilanjutkan dengan juara kedua penyerahan uang pembinaan dan juga trofi senopati. Ini dari Jeffline. Community. Sekali nih ya. Congratulations, selamat. Wah. Ini juara yang ditunggu-tunggu, juara yang pertama. Kategori ikan non-cc. Iya, di sini. Ini penyerahan trofi bupati ini. Untuk juara satu kategori ikan non-cc ini diraih dari CRF. Wah, luar biasa nih, pemancing-pemancing handal semuanya.
Iya, betul sekali. Yang mereka mempunyai kesabaran. Nah, karena ya, orang mancing sangunnya mesti rokok untuk latih kesabaran. Dan kita di sini jangan pembinaan yang diberikan kepada beliau yang berupa kebatil Pol Iron Pol dan DIY kepada beliau Bapak Kombes Pitoyo yang sudah menyerahkan, karena ini sekaligus di acara ulang tahun juga ini dari Pol Airut yang ke-73 Arnavat Darpa Mahe karena di laut kita bangga. Luar biasa sekali ya, semangatnya luar biasa. Semangat. Iya, lebih mencintai lagi untuk laut juga. Iya, dan pastinya juga di sini ya untuk memberikan dan mengajak juga para pemancing mania ya, ini mengajak saudara-saudara yang untuk cinta kelimpungan. Peter mancing tak juara, tak gede bakal lebih. Gasik setitik, iya. Oke, ini mak, oke, diambil punya dulu. Agak geser sedikit, agak merapat, iya, biar agak merapat sedikit. Yes. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum. Wow. Iya. Oke. Ayo untuk juara ya. Dikasihkan dari juara tiga dulu ya. Dari juara tiga dulu. Iya. Juara tiga. Selamat. Selamat untuk Ayem. Ayem. Mendapatkan Ayem. Juara tiga. Ini komunitas Ayem. Ayem. Luar biasa ini ya. Oke. Semangatnya membara ini ya. Oke. Lanjutkan penyerahan uang pembinaan dan juga sekaligus trofi untuk juara dua. Dari mana ini Bapak? Iya, dari ASA. Oke. Dan untuk juara satu ini diraih apresiasi dari klub Puma Purworejo. Ya, rombongannya ya. Itu kan borong hadiah pada